Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Explore. Di video kali ini adalah segmen yang kalian suka tunggu-tunggu dan kalian suka banyak DM gue. Kok bahas lagi dong soal review web? Dan sekarang gue udah dapat beberapa website yang gue bakalan review ke teman-teman semua tentang bilangnya apa ya, desain mungkin, terus efektivitas webnya, bayar mungkin suka atau enggak. Jadi bakalan gue revisi di sini. Dan yang pertama ada dari Wiranda underscore Putra. Ini namanya makeagloves.com. Oke, makeagloves.com. Wih, keren guys. Oke, ini bikin sarung tangan kulit argon. Coba kita lihat. Sebenarnya gini ya, kalau gue boleh kasih saran ya, gue tahu kok banyak teman-teman yang teman-teman gue gitu ya di daerah Piyungan Jogja itu yang memproduksi sarung tangan khususnya atau di Garut. Jadi sarung tangan kulit domba yang diekspor ke Jepang, ke Korea. Nah, tapi untuk ekspornya ini sendiri itu lu mesti kasih tahu bahwa ini tuh sarung tangan buat apa gitu loh. Maksudnya ya kita tahu sarung tangan ini banyak banget. Saran gue kalau misalnya kita pengen jualan sarung tangan itu benar-benar dispesifikin kayak sarung tangan golf ya tampilannya golf, langsung ada gambar orang yang megang apa namanya stick golf, golf dan lain-lain. Itu yang pertama. Dan kedua, jangan pakai bahasa Indonesia karena bakalan ngebingungin mereka untuk nyari produk. Dan kalau misalnya kita lihat di atas nih, ini kan kita bicara soal slider atau header ya. Ini nih kayak nggak ada informasi, sedangkan header itu adalah tampilan pertama yang bakalan dilihat sama si buyer untuk jadi impresi website kalian tuh bakalan gua scroll nggak ya? Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kan foto-foto banyak. Ya sebenarnya buat gue sih taruh aja di galeri atau misalnya taruh di satu, bilangnya apa ya, satu page kali ya, yang memang khusus untuk tampilan produk kayak gini. Karena kalau enggak, lumayan pegel ya, scrollnya panjang begini, karena produknya banyak. Terus about, oke. Nah ini juga buat gue bahasa Inggris aja, nggak perlu bahasa Indo. Kalau misalnya lu mau, nah ini juga nih, ini menarik nih. Kalau misalnya lu pengen ngejelasin tentang cleaning, washing, dry up, folding, cutting, jadi menurut gua bisa nggak ya kalau misalnya lu setnya ke kanan, turun ke bawah, jadi kayak bikin ular gitu. Karena kalau enggak, di handphone ya, ini pasti scrollnya tuh panjang banget. Karena dia mesti scroll ke bawah terus kan. Kayak gitu. Ya sebenarnya gua suka dengan landing page yang satu halaman kayak gini, yang diklik, scroll turun, scroll atas, kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia jadikan handphone, lu coba deh lu buka di makeagloves.com, itu pasti lu scroll panjang banget. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk sisi bilangnya apa ya, informasi ya, jelas lu jualan ini. Tapi buat gua ya enggak usah dia ngeklik sih, kayak gua mau ngeliat nih sarung tangan kulit argon. Oh, kulit sapi full grain kombinasi ya, maksudnya enggak usah gua buka dulu. Lu harus taruh ada foto, ada deskripsi, ada foto, ada deskripsi. Jadi nggak usah lu umpetin deskripsinya. Itu menurut gua sih. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, ini dari irwn.inc, sugarstripidn.com. Oke. sugarstripidn.com. Baik, cakep. Cakep-cakep. Bagus lah. Maksudnya desainnya oke. Terus jelas ininya apa namanya, informasinya. Tapi kalau misalnya gue boleh rekomendasi, template-template di webexport.com juga cakep-cakep. Jadi lu bisa langsung pakai. Jadi bisa langsung edit di sana. Nah, ini supplying across the globe, leading supplier of sugar product from Indonesia. Ini sugarnya, sugar apa ya? Oke, from local farmer for the world. Ya, ini sebenarnya informasi yang gue pernah bilang ke teman-teman semua. Memang video tentang pembuatan produk ini penting untuk buat si buyer bisa lihat. Tapi untuk pengambilan videonya sendiri, buat gue boleh agak sedikit diseriusin sih. Maksudnya nggak cuma lu kayak naruh kamera, terus gue kerjain tuh, nggak gitu. Tapi benar-benar lu seriusin pengambilan angle-nya dan lain-lain. Karena balik lagi, kita kalau nonton kayak gini cuma ngeliatin orang lagi masak,
terus dipindahin kuali, nggak kayak gitu, tapi bener-bener dijelasin. Misalnya contoh, apakah di voice over, kalau voice overnya nggak bisa bahasa Inggris, voice over pakai bahasa Indonesia aja. Pembuatan gula ini diperlukan proses sekian, terus dikasih subtitlenya bahasa Inggris. Jadi nggak beneran cuma selama 7 menit kita cuma ngeliatin dia pindahin kuali ke setempat, pindahin kuali lagi ke setempat, diaduk. Jadi kayak lumayan bosen sih gitu. Itu dari sisi video. Terus udah gitu, what we offer, oke, ini produk-produknya palm sugar, powder sugar. Buat gue ini selera kali ya, maksudnya penempatan produknya di mana, pindah page halaman berapa, dan lain-lain. Tapi buat gue ya, ini udah cukup ngebantu si buyer untuk ngelihat kayak, oh ternyata lu tujuan ini. Our gallery. Nah kalau gallery, foto-foto yang makin real makin suka, tapi kalau video ya jangan biasa gitu, kalau video memang mesti bagus. Bagus sih, tapi banyakin galerinya juga boleh. Sertifikat kontak us, jadi menurut gue balik lagi ini jangan lu bikinnya kontak us. Jadi kontak us tuh nggak perlu sampai punya halaman segede gini, nggak perlu. Tapi lu bikin aja button WhatsApp misalnya di kanan bawah floating, atau lu taruh di atas. Ini juga taruhnya jangan di kiri, taruhnya di tengah aja. Taruh tengah, ada button WhatsApp, langsung dia klik, langsung. Pokoknya intinya gini, gimana caranya kita nge-trigger si buyer untuk langsung nge-WhatsApp kita dan nanya tentang produk kita. Minimal dia ngelihat, oh informasinya jelas, oh gitu, jadi tanya deh, gue tertarik gitu. Jadi intinya dia harus tertarik dulu dengan website kita, informasinya jelas di sana, baru dia mau WhatsApp. Dia nggak akan WhatsApp terus nanya-nanya, nggak. Dia kalau misalnya nggak tertarik, dia nggak akan WhatsApp. Makanya lo harus bikin videonya menarik. Ini template-templatenya juga lo mesti rapihin nih, bilangnya apa ya? Paddingnya kali ya, maksudnya lu jangan terlalu atas, lu taruh tengah, intinya biar di mata tuh cakep aja gitu. Kalau misalnya kita lihat nih sekarang, kita lihat ya, kalau versi mobile ini, kalau versi mobile nih iPhone SE ya gambar semua sih, intinya gambar semua. Lu mesti jelasin tentang deskripsi ya, meskipun gak banyak tapi lu taruh. Kalau ini sih semua gambar ya. Cuman satu doang nih, ini what we offer. Sama from local farmer. Jadi menurut gue sih ya agak sedikit dikasih effort lah gitu. Itu yang kedua ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga dari ging.05 kasafine.com. Nah rata-rata template di web ekspor juga bagus-bagus kayak gini. Ini Kasava pasti jualannya Kasava. Ya iyalah ya. Jadi Indonesia Finest Kasava Derivative Product. Nah ini jelas, maksudnya dia bikin turunan singkong semuanya di bawah. Singkong. Terus our story. Cakep. About us, jelas. Our vision, our mission. Ini bagus. Our value. Simpel, oke. Okay. Nah ini produk yang tadi gue bilang, maksudnya tadi yang pertama ya. Yang pertama kan sarung tangan. Jadi daripada kayak gitu, mendingan lu bisa bikin slide-slide kayak gini. Nah setiap slide-nya mungkin ininya juga bisa ganti-ganti nih. Kalau gue boleh saran ya, si Kasafain. Ketika lu pindah slide, deskripsi ininya ganti. Ketika pindah slide, ininya ganti. Jadi biar dia tahu, maksudnya setiap produk tuh deskripsinya beda-beda. Nggak semua sama. Kalau ini kan lu klik, diklik dulu nih, baru dia pindah. Tapi kalau misalnya bisa, ya, kalau bisa ditaruhnya kayak gitu. Nah yang gue bilang, orang tuh suka banget sama galeri-galeri yang real. Tapi nggak bisa, ini kalau boleh sih bisa diklik lah. Klik sedikit, biar kelihatan. Gitu. Our partner, contact. Nah. Oke, ini sebenarnya bagus kok ini. Udah, maksudnya ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang tadi gue review bahwa kalian bisa kembangin produknya tuh kayak gini. Tuh, website-nya lah maksudnya. Kayak gitu. Jadi gue no complain sih soal yang ini bagus. Sekarang kita lanjut yang keempat dari Putski, agriomarin.com. Coba agriomarin.com. Ikan ya. Oh, ini juga bagus nih. Cakep. Seaweed. Experience in seaweed cultivation. Bagus nih. Bagus ini, bagus.
informatif sekali karena buyer tuh suka dengan yang hal-hal seperti ini, gambar, deskripsi, gambar, deskripsi, gambar, deskripsi. Nah yang tadi gue bilang sih, kasafain kalau misalnya lu dipindahin slide tuh, ini bagus nih kayak gini nih, informatif nih. Atau kalau kita lihat dari sisi handphone ya, coba ya. Nih kita lihat handphone, handphonenya handphone 12 Pro misalnya. Oh tapi ini nggak ada gambarnya nih guys, jadi terus nge-slide kiri kanannya nggak bisa. Ini kalau bisa sih tetap bisa slide kiri kanan ya, karena kan ini slider. Oh bisa bisa, tapi susah ya, nggak ada ininya, nggak ada tanda panahnya kalau kita nggak klik titiknya. Terus sama nggak ada fotonya. Tadi kalau misalnya kita lihat yang di sini ada fotonya tuh. Tapi pas di inspect element, pas lu taruh di handphone nggak ada fotonya, itu sebenarnya masih diganti ya. Gimana caranya yang di desktop sama kayak di handphone, jadi beneran ada fotonya juga. Ini nih bagus. Ini videonya coba kita lihat. Ini ada suaranya nggak sih? Nggak ada suaranya. Nggak tahu ini, nggak tahu komputer gue atau emang nggak ada videonya ya. Oke, terus more info kontak us, nah yang gini juga boleh sih. Oke, ini sebenarnya gue suka banget sama websitenya, informatif, terus clean, bersih, dan langsung bisa dimengerti sama si buyer. Kalau misalnya lu tuh jualan siwit dan siwit lu tuh ada ini. Biasanya kalau kayak gini gue yakin pengirimannya atau permintaannya banyak, gue yakin lah ini pasti dia penawaran dari si buyernya banyak. Galeri. Dan cuma ini nggak bisa diklik nih. Eh bisa deh, cuma kok lama ya. Nah video-video kayak gini tuh makin banyak makin bagus sebenarnya. Dan ini bagus banget kalau videonya banyak, taruh di halaman pad sendiri, jangan taruh di home, karena jadi pusing. Tapi kalau ini kan bentuknya kayak setiap navigasi produk ada halaman sendiri, galeri ada halaman sendiri. Kalau gitu sih video foto sih banyakin nggak apa-apa. Makin memperlihatkan bahwa kalian tuh kredibel dan jelas gitu loh. Gitu. So far gue suka dengan Agriomarine dan Kasafain, sisanya perlu banyak revisi. Dan si Agriomarine memang ada sedikit revisi kalau misalnya tadi lu pas di handphone tuh nggak ada gambarnya. Jadi kayak orang nggak bisa ngeliat kayak, kok Tony yang mana sih? Ulfa yang mana sih? Kayak gitu. Itu rata-rata kan semua buyer ngelihatnya di handphone, nggak di desktop, karena kan dia rata-rata semuanya udah by phone. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk 4 web yang bisa gue review. Kalau teman-teman pengen di review lagi, nanti kita bakalan bikin question box di Instagram story-nya komunitas Bisa Ekspor, dan gue akan ngebahas tentang website-website kalian yang memang beneran bakalan dipakai untuk show off ke buyer di luar negeri. Ya kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pantengin channel ini supaya kita bisa growing sama-sama tentang ekspor di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, and see you on the next video. Bye-bye.